paling suka ya saya ekstrim. Paling suka ekstrim soalnya itu menentukan kata hati. Di mana itu motor lu, ya itu buatan lu. Nah disitulah karya seni lu sendiri yang selalu lu banggain kemana-mana. Kalau gue lebih seneng di ekstrim. Kalau di standar kan, ya naik motor beda produk pun sama aja lah, sama-sama roda dua, pikir kita kan gitu. Gede itu ya senengnya karena bisa buat rame-rame sih. Kalau pribadi buat rame-rame, buat seneng-senengan doang. Ibaratnya kita putus tengah, panjangin langsung 5 meter. Kita bikin heboh orang dulu. Orang ngelihat kita kan, ya jadi kayaknya hati tinggi bang, gimana sih? Seneng diliatin orang aja sih. Diliatin orangnya, yang pro, yang kontranya, banyaknya sih itu kan. Kalau di Vespa itu kan, kadang, wah udah ada yang niru ini kayak gini nih. Iya kadang-kadang kayak gitu kan. Ah, gue pengen rubah, pengen seperti apa lagi nih. Vespa itu kan nggak kurang puas lah kita kalau main di ekstriman itu karena pergerakan orang yang lebih gila pasti ada lagi lebih gila, lebih gembel lagi, kacau. Banyak lah ibaratnya yang kayak mandang sebelah mata. Sebenarnya sih jangan lihat dari covernya aja sih, menurut saya sih ya kalau dia bisa terjun ke dunia Vespa sih ya alhamdulillah ya, ibaratnya dia tahu lingkungan Vespa itu kayak gimana, solidnya kayak gimana, kompaknya kayak gimana. Wah, kalau untuk tolong menolongnya sangat kacau, maksudnya sangat wah gila, karena lu mogok, lu nggak kenal, tapi tetap dibantu sama mereka orang. Apalagi misalnya, oh Vespa lu mogok, ya udah lu pakai Vespa gue aja deh, kayak gitu sampai seperti itu orang-orangnya. Karena kalau di Vespa itu sangat solidaritasnya sangat tinggi banget deh untuk pertemanannya, apalagi kehidupannya deh.